Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua sehat selalu dan mudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan mengolah bahan ya teman. Ini adalah bahan badar besi teman ya. Ini bahannya badar besi tapak jala. Ini ya teman-teman, kita lihat zoom dulu ya. Di sini ada tapak jalanya. Coba potong dulu, semoga berhasil teman. Sini ada tapak jalak, sini di sini juga tapak jalak seri gunting ya teman. Tapak jalaknya talinya warna kuning emas. Semoga hasilnya nanti memuaskan ya teman. Coba potong dulu. Nah, ini satu lagi ada teman. Talinya tembus ke belakang ya teman. Oke teman-teman, tidak lama kita akan lanjut ke proses penggosokannya. Namun terlebih dahulu jangan lupa tekan tombol like, komen dan subscribe nya serta aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi video terbaru. Dan saya terima kasih dan selamat menonton. Kita dapat dua buah dapat jalak seri guntingnya. Yang ini ada lingkar burung teman-teman, jarang dapat seperti ini. Ini seri gunting juga, talinya tali emas teman. Kita akan coba gosok ini. Oke, lanjut lagi. Telah selesai pelalusnya menggunakan gerinda. Kita akan lanjut ke bagian pengamplasan yang kita dapat ini. Ini sudah ya, masuk halus. Oke, lanjut lagi. Thank you.
selesai pengamplasannya, amplas 240 sampai 400 menit kita polis menggunakan serbu intan, teman. Oke, lanjut lagi. Teman, inilah hasilnya setelah kita poles terakhir dengan serbu intan, sudah mengkilat, teman-teman. Ini tapak jalak seri guntingnya, tali emas sudah kelihatan garisnya, teman-teman ya. Ini ada sekeliling putih itu namanya lingkar kurung. Nah, jarang juga dapatnya seperti ini, teman-teman ya. Ukurannya sekitar dim-dim 27-an lah yang ini. Ini ada satu lagi yang ukuran sedang, ukuran sekitar dim 23-an lah kalau nggak salah. Ini tapak jalak seri gunting juga, tali emas ya, teman ya. Jenis bahannya ini adalah badan besi. Ini teman, warnanya teman-teman bisa lihat ini warnanya kuning emas. Nah, logam emasnya kelihatan. Kelihatan saja. Ini tapak jalak seri gunting, teman. Oke teman-teman, bagi teman-teman berminat boleh info nomor WA saya yang saya tulis di deskripsi dan pada video. Baiklah teman, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya serta aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari saya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.